Oke guys, saya Miss Beck. Kali ini kita akan bahas tentang bocoran skin season 18 ya. Oke, skin apa yang bakalan menjadi skin akhir season 18 kali ini? Oke, ini dia bocorannya. Oke, kali ini gua ada di advance server. Untuk di advance server sudah update terbaru ya. Ini dia skin dari Rafaela, yaitu nama skinnya Star Casher ya. Oke, untuk di advance server, untuk reset seasonnya yaitu hari Sabtu tanggal 5 Desember ya. Di sini satu hari lagi untuk di advance server. Untuk di original server yaitu tanggal 15 Desember ya, 2 minggu lagi. Sekitar 15 hari lagi untuk di original server ya. Kalian tunggu saja. Skin akhir season ini sudah final, yaitu skin dari Rafaela Starcaster ya. Oke, ini dia skinnya. Oke, kita lihat efek skinnya seperti apa ya untuk skin season 18 kali ini. Monton memang nggak ada akhlak ya memberikan skin-skin akhir season yang tidak meta ya, jarang di-pick. Oke, kita lihat dulu efeknya seperti apa skin Rafaela ini. Oke guys, ini dia efeknya, kita lihat dulu skinnya. Oke, ini dia skin Rafaela ya, skin akhir season 18. Jadi lumayan ya, cuman sayang sekali tidak meta ya di season 18 kali ini, sudah tidak meta lagi menggunakan Rafaela. Ini dia efeknya, lumayan. Oke guys, segitu aja ya bocorannya tentang skin akhir season 18 ya. Bagaimana menurut kalian guys, ini skin ternyata jatuh kepada hero support ya, yang sebelumnya hero magic di season 17 skin Cyclops. Kali ini di season 18 yaitu skin dari Rafaela ya. Oke, tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian skin akhir season 18 kali ini ya. Oke, segitu aja videonya. Bye bye. Healing prayers for you.